Prima Kids, masih dari Belitung. Cafe dan anak-anak mau ngelanjutin petualangannya nih, tapi mana ya anak-anak? Wah, ternyata anak-anak ini masih sekolah. Gitu dong, ini wajib dicontoh kids. Utamakan sekolah, baru deh bebas berpetualang. Saatnya pulang dan berpetualang. Wah, hamparan pasir putih, indahnya warna biru toska yang mewarnai air laut, serta bebatuan granit yang menghiasi tepi pantai, jadi pilihan mereka untuk melanjutkan petualang. Pokoknya keren banget. Gak salah deh, MTMA Kids Belitung ngajak kafe ke Pantai Tanjung Tinggi. Ayo, kita langsung main. Cium! Jadi tempat bermain buat anak-anak di Belitung. Ini dia Pantai Tanjung Tinggi. MTMA Kids Video. Ayo kita main. Ayo. Makit, Pantai Tanjung Tinggi ini jadi pilihan. Jarak dari pusat kota ke Pantai Tanjung Tinggi cuma 40 menit aja kok naik mobil. Kesini ya. Wah, anak-anak pada naik ke atas batu tuh. Hati-hati ya, Kit. Aku bisa. Tolong bawakan ini. Aku mau coba naik ke atas. Sahabat dan Tema Kids, sekarang aku mau nyoba naik ke atas. Nah, sekarang giliran Kafe yang naik. Ayo, bisa nggak Kafe? Kafe gagal naik ke atas batu tuh. Batunya licin, banyak pasirnya. Udah, gak usah naik, capek. Meli juga kesusahan untuk naiknya. Untung aja ditarik sama Aldi dan Rama. Ayo, ayo, ayo. Entar tarik aku ya. Ya. Kafe berhasil naik juga ke atas batu, meskipun harus ditarik. Bagus banget. Kalau lihat dari sini. Wah, view di atas sini keren banget ya, kids. Kelihatan jelas batu-batu yang berjejer di seberang sana. Nih, di belakang ada laut. Nah, sahabat MTMA Kids, kalau di pantai lainnya kan yang jadi daya tariknya tuh pasirnya. Kalau di Belitung ini yang jadi daya tariknya adalah batu-batu raksasa yang ada di pinggir pantai. Tuh, keren-keren banget batunya. Teman-teman, udah yuk mainnya. Ayo kita belajar. Hari ini kan kita ada PR dari Bu Guru. Wah, iya tuh. Ayo kita belajar bareng-bareng sekarang. Ayo. Oh iya, saking asiknya mau main sampai lupa kalau ada PR. Yuk, kita kerjain dulu, nanti lanjut main lagi. Asik banget ya anak-anak di sini, ngerjain PR aja di pinggir pantai keren ini. Jadi makin semangat deh belajarnya kalau view-nya keren kayak gini.
Nah, udah punya bukunya semua kan? Udah dong, Kak. Kan ada Kartu Indonesia Pintar. Nah, bener banget. Kartu Indonesia Pintar ini bisa membantu anak-anak sekolah kayak kalian gini. Supaya tetap bisa dapat layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah atas. Dananya bisa kalian gunakan buat uang saku, membeli perlengkapan sekolah, biaya praktikum tambahan, biaya transportasi, dan biaya ujian kompetensi kalian. Aku jadi bisa beli buku, tas, seragam, sama alat sekolah loh, Kak. Satu kartu banyak manfaatnya. Nah, buat adik-adik di rumah yang belum terdaftar, ayo minta bantuan gurumu buat mendapatkan Kartu Indonesia Pintarmu. Ayo daftarkan KIP-mu! Kartu Indonesia Pintar ini untuk anak kurang mampu ya. Daftarnya bisa ke Dapotik sekolah. Ayo buruan daftar! PR-nya nih udah selesai. Ayo kita main air di sana. Berenang? Iya. Ayo. PR udah selesai. Saatnya lanjut main lagi di pantai. Cihuuu. Air di pantai ini tenang banget. Nggak terlalu dalam dan dasarnya juga pasir putih. Jadi aman banget deh untuk tempat berenang anak-anak. Lihat nih, kayak Kafe, Aldi, Meli, dan Rama berenangnya asik banget, nggak perlu takut kena karang. Nggak seru nih kalau belum akrobat di dalam air. Sahabat MTM Kids, gaya Aldi keren banget kan? Rama, Meli, dan Kafe juga nggak mau kalah nih. Sekarang kita lagi berenang. Sekarang kita gaya bareng-bareng ya. Kita bakal ke Ambon lagi. Lihat tuh, mereka bakal loncat di lubang buaya Morella. Wah, kita lihat habis ini ya.